Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat FGLSN? Salam literasi, ayo membaca. Perkenalkan, saya Ranti Anggraini, guru BK SMP Negeri 9 Pekanbaru. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran tentang sosialisasi BK. Baik, Ananda Ibu semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Baik, Ananda, apa yang Ananda ketahui tentang BK? Ya, BK adalah bimbingan dan konseling. Jadi BK bukan mata pelajaran, bukan muatan lokal atau ekstra kurikuler ya nak ya. Kalau begitu BK itu apa ya? Ya, BK adalah pelayanan dan bantuan kepada peserta didik, baik secara perorangan atau kelompok, agar mampu mandiri dan berkembang secara optimal. Menurut Ananda, guru BK itu seperti apa? Ya, apakah seperti polisi sekolah? Menyebalkan atau galak? Ya, nggak benar ya, Naya. Karena BK bukan polisi sekolah. Guru BK itu menyenangkan, tidak menyebalkan. Lalu guru BK juga tidak galak. Konsep berpikir bahwa guru BK itu polisi sekolah, guru BK itu galak, guru BK itu menyebalkan, itu tidak benar ya nak ya. Kenapa? Karena guru BK itu adalah sosok yang humble, ramah, beliau juga teman curhat yang asik, lalu bisa menjaga rahasia, karena di dalam BK itu ada kode etik kerahasiaan. Lalu apalagi guru BK itu senang membantu dan kekinian. Tentu anak ibu sudah paham bahwa guru BK itu bukan polisi sekolah, bukan seseorang yang galak, juga bukan seseorang yang perlu ditakuti di sekolah ya, karena justru guru BK adalah temannya siswa untuk bisa curhat, seorang yang humble, suka membantu dan kekinian. Nah sekarang apa hubungannya dengan layanan yang diberikan oleh BK? Apa saja layanan yang diberikan oleh bimbingan konseling? Salah satunya adalah orientasi. Ya, orientasi ini bisa dicontohkan ketika Ananda baru memasuki suatu lingkungan sekolah baru. Nah di situ Ananda akan dibimbing. Ya, dibimbing untuk bisa mudah untuk beradaptasi dalam satu lingkungan sekolah baru atau lingkungan adaptasi baru di mana Anda baru memasuki lingkungan tersebut. Layanan apa lagi? Bimbingan kelompok. Ya, layanan BK itu tidak hanya diberikan secara perorangan tetapi juga berkelompok. Jadi Anda juga bisa curhat secara berkelompok, bisa jadi dengan tema yang sama atau dengan tema yang beragam kepada guru. Layanan apa lagi setelah itu, nak? Informasi. Nah, guru BK juga memberikan layanan informasi. Bisa informasi tentang penempatan, tentang karir, masalah pribadi, bagaimana mengatasi satu konflik, bagaimana mengatasi satu ketika permasalahan itu muncul. Banyak ya, nak ya. Lalu ada lagi konseling kelompok. Selain bimbingan kelompok juga ada konseling kelompok. Lalu layanan berikutnya adalah konferensi kasus.
Berikutnya adalah konsultasi. Ini adalah layanan favorit di Ruang BK, karena Anda bisa curhat secara pribadi atau berkelompok dengan janji tentunya. Nah ya, lalu penempatan dan penyaluran ini berkaitan dengan studi lanjutan. Kira-kira Anda ketika umpamanya kalau di SMP itu kelas 9 studi lanjutan. Lalu ada lagi yang namanya rekomendasi peminatan. Ketika Anda bingung setelah SMP mau masuk kemana, nah guru BK bisa bimbing itu melalui apa? Melalui rekomendasi peminatan, melalui layanan BK penempatan dan penyaluran. Selain itu, BK juga memiliki layanan BK lain, yaitu kunjungan rumah. Seandainya nanti siswa atau peserta didik perlu untuk dikunjungi ke rumahnya atau home visit, maka guru BK dengan senang hati melakukan home visit. Apalagi nak, advokasi, nah pembelaan. Jadi guru BK itu juga seorang pembela. Jadi ketika Anda bermasalah, Anda mengalami kendala, ada permasalahan, ada problem, nah guru BK itu melakukan protek sebagai advokasi kepada peserta didik. Jadi setiap permasalahan yang Anda hadapi di sekolah ya, yang mengganggu proses pembelajaran itu tidak memang terjaga, sangat terjaga kerahasiaannya. Namun untuk beberapa kasus itu didiskusikan dengan beberapa ahli atau kesiswaan ataupun kepala sekolah. Ya. Baik kan Anda, alhamdulillah. Mudah-mudahan Anda sudah paham semua tentang BK ya, gak ada yang takut lagi masuk ke ruang BK dan gak ada yang horor lagi dengan ruangan BK. Jadi semuanya nyaman dengan ruangan BK, dengan sosok guru BK yang humble tadi. Ya baik, sekarang kalau sudah nyaman dengan ruangan BK-nya dan paham dengan BK-nya, sekarang kira-kira manfaatnya datang ke ruang BK itu apa ya? Nah, yang pertama mungkin membuat kita merasa lebih baik, merasa lebih bahagia, tenang dan nyaman. Kenapa begitu ya Bu? Ya, ketika kita datang ke ruang BK dengan segumpal masalah, lalu kita bercerita, curhat sama guru BK-nya, lalu terjadi sharing. Nah, lepas masalah itu kita sharing, biasanya ada kelegaan di dalam pikiran kita, sehingga muncul rasa bahagia dan happy. Nah, ya, jadi insya Allah datang ke ruang BK itu bisa membuat Anda lebih tenang dan nyaman. Apa berikutnya apa? Ayo. Nah, insya Allah ya, Anda dapat memahami dan menerima diri sendiri dan orang lain. Ya, kenapa? Karena di dalam bimbingan konseling itu diajarkan bagaimana kita memahami diri kita sendiri dan memahami orang lain. Bagaimana satu permasalahan itu bisa terjadi dan kenapa orang itu bersikap demikian? Nah, itulah yang nanti akan dibicarakan di ruang BK. Jadi insya Allah kalau Anda sering sharing ke ruang BK, insya Allah Anda akan jadi pribadi yang memahami dan menerima diri sendiri dan orang lain. Manfaat ke ruang BK yang tidak kalah pentingnya adalah menghilangkan atau menurunkan kadar stres. Kenapa? Karena kita kan sudah curhat sama guru BK. Nah, kalau kita sudah curhat, biasanya kita sudah sharing masalah yang kita hadapi. Nah, setelah kita sharing masalah yang kita hadapi, biasanya ada muncul kelegaan di dalam hati. Nah, setelah kita lega, plong ya, tentu membuat kadar stres di pikiran kita juga akan berkurang. Ya, insya Allah ya. Baik, nak. Demikian materi hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian materi pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe-nya ya. Terima kasih sahabat FGLSN. Salam literasi. Ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.